dalam pertandingan Liga Super Malaysia malam ini yang mempertemukan Seri Pahang FC dan Negeri Sembilan. Sementara ini, di babak pertama, Negeri Sembilan unggul 3-1. 3 gol dari Negeri Sembilan masing-masing dilesatkan oleh Gaulawun di menit ke-8, Fikri di menit ke-15, dan Kasagande pada menit ke-24. Sedangkan gol balasan dari Pahang FC dilesatkan oleh Brundo di menit ke-24. Data statistik menyajikan, sebenarnya Seri Pahang FC mendominasi jalannya pertandingan dengan 56% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, walaupun menelan kekalahan, Pahang FC masih tetap di posisi keempat dengan koleksi 25 poin. Sedangkan Negeri Sembilan FC akan naik ke peringkat 8 dengan koleksi 21 poin.